ditos diuningaken. Yen lamun ngomongkeun Jawa Barat, jumlah desa nate 5.862. Salila iya, kabagian anggaran ti provinsi na leutik pisan. Nah, kuring mapan nyarita kamapana, lain ngajual kecap. Tapi proses proporsi pembangunan anu kudu berpihak ka masyarakat kudu dipeloporan. Nu kahiji, simkuring nami ngadamel poros pate. Namina poros Jawa Barat. Oke, saya sudah beli di Purwakarta 2018 dari ayat dana investasi desa. Jadi tiap desa kayak alokasi 2 sahiji tapi ke 2 miliar. Oke, atosna kedah janten masyarakat obligasi. Jadi desa gaduh saham di perusahaan. Nah, upami 5 tahun kapayun berarti di Purwakarta gaduh saham 10 miliar. Upami untungna 20% berarti desa kayak penghasilan 2 miliar per tahun pendapatan desa. Sekitar 5 triliun 860 miliar. Kata cekak. Upami dihijikan berarti jumlahnya 3 miliar. Upami 3 miliar berarti di nusap 5 tahun berarti 15 miliar. Berarti desa bisa gaduh keuntungan 3 miliar per tahun. Pasti desana makmur. Mual ayah imamina. Purwakarta angke bulan Juni meloporan rakyatna temenang adahar beas raskin. Tapi kurung adahar. Tapi kurung adahar beas lu hargana sarwa jeung jelema beunghar. Hargana lu 8.000 tapi ka 10.000. Sabab naon? Sabab iya tugas pamarentah. Ari terus-terusan pembangunan dilaksanakeun tapi rakyatna rogte nasibna teu roba-roba berarti lu bangunan teh bohong. Iya. Begitu. Nah, tadi ayeuna lah dibewarakeun ka dulur-dulur di lembur, baraya sakecamatan sadayana, kanggo dipeloporan. Nu kahiji engke di setiap desa ngabentuk nu namina Madrid. Masyarakat Desa Rindu Dedi Mulia. Jumlah komposisi nang kayak sarua jeung pemain Madrid keun bae eleh kamari dia. Itu, ai pemain Madrid itu sebenarnya 22 jeung cadangan teh. Nya 22 jeung cadangan teh. Jadi ya dikembangkeun semangat. Terasa leujit. Nah, konsep nu dikembangkeun musim kuring nyaeta saku satu keluarga, satu jenis usaha. Kan dia terus dipeloporan tiap kunjungan ke lembur mangih susah 10 juta, 15 juta. Terus programnya terus dikembangkan terus. Nah, lamun terus kieu selesai nafsi warga. Nanti kan model sing kuring mah gaduh pengaduan online. Jadi masyarakat biasa akses. Kamari urang Majalengka di Surabaya. Nah, di Surabaya urang Majalengka teu boga ongkos balik. Dagang Matagor teu bisa balik. Kan dibereskeun. Kalau urang Jueta kan urang cik urang mana urang desa. Cikampek ya. Urang desa Pucung kan di Kalimantan Timur limaan naik balik boga Indomie ngan 2 bungkus. Nah, beres ya kan. Terus menuju eta kan orang Surabaya hampir tiap dinten lah simkuring nampi pengaduan ngan aya nu kadada kaduga anu henteu dari kabupaten kudu diberesan meliuk oge. Tapi kan kapayun upami gaduh kewenangan, gaduh kekuasaan, biasa meresan sadaya kebutuhan masyarakat. Hari ayeuna mah beureun sakadada kaduga busorangan teu gaduh anggaranana. Nah, begitu. Nah, wilujeng lah. Kasadayana. Nah, ibu sih yang kenal. Ibu sih kemana pajarkan itu buka pamajikan. Iya, pamajikan orang ya. Pamajikan orang mah tara timur uang sih ke pamajikan kades. Nah, ayo pamajikan kades mah wajar timur uang oke. Buka duit saotik. Maka kapantura. Pertama. Jadi, Iya, no dimaksa. Nah, kukituna, mudah-mudahan lah, iya teras dikomunikasikan, dibewarakan kemana-mana. Nah, misalnya areal kantor. Kan kuring nyiptakan hiji areal pedesaan di pusat kota. Ayah imam bupati, ayah ayam pelung, ayah lauk, ayah tetangkalan. Kabe tiap daerah kudu kieu supaya urang desa teh diajenan.